artis bintang film ternama meninggal dunia. Beliau dimakamkan hari ini setelah sholat zuhur. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berbelasungkawa atas wafatnya sang almarhum. Beliau adalah sosok orang yang baik dan ramah kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Insyaallah kepergian husnul khotimah dan mendapat ampunan dan kemuliaan serta surga terbaik dari Allah. Awan hitam tengah menghampiri dunia artis tanah air. Salah satu artis ternama meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu ini. Sebelum wafat, almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit MMC lantaran kondisinya yang semakin drop lantaran tiba-tiba sang almarhum mengalami muntah-muntah. Menurut keterangan, almarhum memang parah menderita penyakit mah. Memang dia punya sakit mah. Suaminya pun tadi meyakinkan itu sakit mah atau angin duduk. Tapi menurut pemeriksaan dokter memang sudah nggak ada. Keluarga dapat kabar mendadak banget. Almarhum yang tak lain ialah Sinta Muin, bintang tukang bubur naik haji, termasuk menghembuskan nafas terakhirnya secara tiba-tiba di usianya yang ke-61 tahun. Bahkan rencananya almarhum akan disemayamkan di kediamannya di Jalan Kalipasir, Jakarta Pusat. Mari kita kirimkan doa untuk almarhum, semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin ya robbal alamin. Sekedar informasi, Sinta Muin meninggal dunia pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.